Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita saat ini diambil dari khotbah Paskah kedua yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 26 sampai 31. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya itu. Sobat Kairos, peristiwa Paskah merupakan bagian dari fokus iman Kristen. Paskah menjadi puncak pemberitaan Injil, sekaligus menjadi muatan utama pemberitaan Injil kepada umat manusia. Tanpa kebangkitan, menurut Paulus, pemberitaan Injil itu tidaklah berguna. Kristus yang bangkit adalah proklamasi kemenangan sekaligus pernyataan ketuhanan Yesus. Kemenangan Yesus mengalahkan kuasa maut adalah pernyataan sejati bahwa Yesus itu adalah Allah yang hidup. Sobat Kairos, mengapa momentum Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus menjadi fokus penting bagi iman kita? Sebagaimana topik perayaan Paskah kedua kita saat ini adalah karena Tuhan menyelamatkan umat-Nya. Kebangkitan merupakan tanda penyelamatan itu telah nyata bagi kita. Seperti penyelamatan Allah bagi bangsa Israel ketika dikejar bala tentara Mesir. Bahkan laut pun terbelah dan bangsa itu menyeberang di tanah kering di tengahnya. Artinya, tidak ada kuasa apapun yang bisa menjauhkan kita dari misi penyelamatan Allah. Ini menjadi misi Injil sepanjang masa. Orang percaya sebagai pemberita Injil semestinya memberitakan Kristus yang telah bangkit, sehingga dunia ini beroleh keselamatan dan keluar dari ketakutan dan ancaman hidup. Sobat Kairos, di tengah pandemi dan segala krisis multidimensi yang diakibatkannya, kita menjadi pelopor kebangkitan hidup yang membuktikan bahwa segala peristiwa yang menakutkan kita akan berganti dengan kebangkitan hidup yang lebih besar dari sebelumnya. Sehingga kita akan mengalami perubahan hidup menjadi pemberita semangat, bukan malah pemberita ketakutan. Wabah membuat kita takut, bencana membuat kita sengsara, ketidakadilan membuat kita merana, duka cita membuat kita menangis. Namun kita mesti percaya Tuhan sendiri yang akan menggulingkan seluruh sumber ketakutan kita. Tuhan sendiri yang akan menghapus air mata kita. Tuhan sendiri yang akan menyadarkan kita bahwa kuasa kebangkitan Yesus mengalahkan segala kuasa apapun di dalam kehidupan ini. Kuasa kebangkitan Tuhan akan mengatasi pengetahuan dunia ini, akan membungkam kesombongan manusia, seperti Tuhan menenggelamkan bala tentara Firaun, dan sekaligus menjawab kekhawatiran hidup, sebagaimana dialami bangsa Israel dalam menyeberangi laut yang luas itu. Dalam kebangkitan itu pula kita beroleh anugerah kehidupan kekal. Kita tidak akan mati selamanya di dunia ini, namun kita akan dibangkitkan dan beroleh kehidupan yang kekal bersama Bapa di sorga. Satu pesan firman Tuhan hari ini, jangan pernah kehilangan sukacita,
rayakanlah kebangkitan Yesus dengan semangat dan pengharapan baru. Bangkitkan semangat hidup kita karena hidup bagi Tuhan adalah tanda kemenangan dan sukacita. Selamat Paskah dan selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema Sehati Sepikir Dalam Satu Kasih, Satu Jiwa, dan Satu Tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema Mewujudkan kesehatan dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.